Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Baik, kita bahas soal tutorial terbarunya ya. Bab 10-11. Ya, mungkin baru sedikit yang dapat kita bahas di sini. Oke. Okay kita mulai dari nomor satu. Persamaan baku parabola horizontal dengan puncak A, B dan terbuka ke kanan adalah horizontal puncaknya A, B terbuka ke kanan. x min a sama dengan y min b kuadrat k kuadrat ya. ya betul ya. X dikurang a, y dikurang b kuadrat. Ini untuk memastikan apa? Kalau seperti ini berarti dia terbukanya ke kanan atau kiri gitu ya. Kemudian ditentukan oleh k ya. Kalau ke, ke kanan ya berarti ini harus positif ya. ya misalnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ini hanya K berarti bisa negatif ya. Dia bisa terbuka ke kiri juga. Yang kedua, gradien dari gradien asimtot miring hiperbola x kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah apa dan apa. Berapa dan berapa? Berapa dan berapa? gradiennya ya b per a sama min B per per dan per a dan min B per A, ya. b per a dan per dan min b per A ya. Jadi asimtot miringnya itu adalah saat nah dia di sini sama dengan nol ya. Si kalau saat kita gambarkan itu yang diagonal persegi panjang yang diperpanjang itu. Di sini X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat. Ini asimtot miringnya berarti y kuadrat sama dengan b per ax kuadrat ya jadi plus minus b per a misalkan f adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu dan turunan di t itu tidak sama dengan nol jika x sama dengan ft dan y sama dengan gt maka dy dx sama dengan dy per dt per dx per dt dy dt per dx dt dalam hal ini dy dt nya apa dy dt nya adalah G uh, aksen T. G aksen T ya. G aksen T per F aksen T. Oke, yang keempat. Vektor satuan yang searah dengan vektor U adalah? U dibagi magnitudenya dari U. Oke, betul ya. U dibagi dengan ya panjang dari vektor U itu sendiri. Jadi vektor satuan yang searah. Nah, misalkan ini U. Nah, nah ini vektor satuannya. Dengan ini panjangnya satu. Kita bisa memperolehnya dengan U dibagi ya panjangnya. Ya, sebenarnya ini berarti apa? Ya, U itu dikali skalar perkalian skalar kelipatannya sebesar seper panjang U ya. Maka dari sini berdasarkan sifat panjang, panjang dari vektor tersebut karena seper U itu suatu bilangan positif maka seper harga mutlak u-nya bisa keluar ini sebagai yang keluar itu dikali dengan panjang u sendiri ya ini kita menggunakan sifat bahwa k dikali u kalau kita ambil panjangnya ini sama dengan panjang u dikalikan dengan harga mutlak k gitu. jadi karena ini k-nya positif ya hasilnya seperti ini panjangnya 1 ya mungkin baru sampai empat ini yang bisa kita kerjakan ya dari e e dan f ini ya ini materi tentang hasil kali titik nanti ini hasil kali silang nah kemudian ini sebab selanjutnya untuk masing-masing persamaan berikut, tentukan apakah persamaan tersebut merupakan Persamaan parabola, elips, atau hiperbola. Kemudian sketsa grafiknya. Oke. Silakan dicoba. Ada yang mau coba? 2A, 2B, sampai 2F? Semua apa, Pak? Satu-satu? Eh, satu orang boleh pilih salah satu. Saya milih yang A deh, Pak. Oke. Salman yang A. Ya gambarnya Anda coba gambar eh, sketsa dulu ya. Jangan langsung pakai komputer ya. Baik, Pak. Komputer itu Baik, Pak. untuk itu aja. Yang B siapa? Eh, uh, Adi C, Pak. Oh, Adi C. Oke. Okay. ya ini untuk nomor dua ya persamaan irisan kerucut ya apakah dia parabola elips atau hiperbola kemudian yang ketiga ini kurva yang dinyatakan dalam persamaan parameter ya anda diminta menentukan persamaan kartesiusnya jadi ya bagaimana cara untuk mengeliminasi si parameter t-nya, kemudian gambarkan sketsa kurvanya. Ya, anda perlu memperhatikan batas atau interval dari t-nya. Oke, ini juga bebas. Siapa yang mau coba? Uh, pak, sebentar pak, boleh lihat uh, soal yang nomor 2 tadi enggak? Silakan. Oke, okay, baik. Terima kasih pak. Ada 3A sampai 3F? Saya tidak ada, Pak. Anda 3A, Kevin, ya? Iya, Pak. Bapak, saya mau nyoba 3B, Pak. 3B, Zikri? Iya, Pak. nomor 4 ini persamaan garis singgung. Ya, untuk dapat persamaan garis singgung, informasi apa yang perlu kita ketahui? D per dx Pak. dy dx ya. Kita perlu gradien dan titik x dan... sama y -nya. Ya, titik tersinggungannya. Oke, silakan yang mau coba nomor empat. Nomor lima, ya pertanyaannya adalah tentukan titik saat garis singgungnya sejajar dengan sumbu Y. Uh, nomor... Permisi Pak, saya mau mencoba yang nomor 4A. 4A. Okay. Permisi Pak, saya mau coba 4B. Pak. 4B, Hausan. nomor 6 integral ya dengan x dan y-nya memenuhi persamaan parameter. Ada 6a dan 6b dan nomor 7 adalah ya luas daerah. ya untuk untuk mengetahui ya, untuk menentukan luas daerah ini Anda harus tahu bentuk daerahnya seperti apa ya. Nantinya dari sketsa si kurvanya seperti apa, batas-batasnya apa sehingga Anda bisa mengetahui daerahnya nanti yang mana. Saya mau nomor 6A boleh Pak? 6A Marvel, oke. Okay. Pak, saya mau nomor 6B-nya ya, Pak. 6B. Siapa tadi? Sebentar. Rifko, Pak. Rifko. Oke. Okay. Silakan. nomor 8 ya di sini perhitungan vektor mungkin ABC untuk satu orang kemudian DEF untuk satu orang juga atau gimana oh, oh yang A dengan yang E gitu misalnya. sama ya di sini ini panjang apa ukuran eh, apa vektornya apa yang ini u dikurang v ya. yang ini satu orang boleh oh misi pak ya saya mau yang a dan a. e oh, misi pak saya b Sid... dan f boleh pak sitki ya tadi ya e sitki yang B dengan F tadi? Eh uh, saya boleh, Pak. Oh, D. Ya. Ya. Yang C dan D? Coba Amjad ya? Oke. Okay. Ya, nomor 9 ini sudah tentang hasil kali titik. kita bisa membahas sampai nomor 8 di sini. Ada lagi? Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 7. you uh -huh. Terima <laughs> kasih. <laughs> 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 Maaf Pak, izin bertanya. Ini memang nggak ada absennya ya Pak? Oh, iya. Saya lupa. Ada. Oke, okay, baik Pak. Oke, silakan untuk mengisi daftar hadir. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Uh, untuk mencari turunan kedua tuh, kalau misalnya sudah ketemu di YDX-nya apa boleh langsung diturunkan terhadap T ya Pak? Kalau diturunkan terhadap T, hasilnya apa? Kalau kita punya Y aksen, Y aksennya itu kan dalam X ya bisa tapi yang kita peroleh apa sebentar mana tadi kan kita cari terlebih dahulu dy dx ya nah itu turunan y terhadap x kita dapat sebagai fungsi dalam p. Nah, kalau kita turunkan terhadap T, yang terjadi adalah turunan dy dx terhadap T. Padahal turunan kedua yang kita inginkan itu apa? <tuh> turunan dari apa? Turunan kedua itu. Turunan dari turunan kedua dari Y terhadap X. Turunan kedua dari Y terhadap X. Jadi kita bisa memperlakukan y aksen dy dx itu sebagai fungsi dari t gitu. Dan kita lakukan ya seperti halnya parametrisasi itu gitu. Jadi kita punya y aksen fungsi dalam t x-nya fungsi dalam t. Berarti turunan y terhadap x itu seperti apa? y aksen t per x aksen t. Ya, jadi y aksen diturunkan terhadap t dibagi dengan dx apa turunan x terhadap t. Berarti kalau turunan kedua berarti y aksen y dua aksen t per x dua aksen t ya pak? Hmm. Sepertinya tidak sama ya. Anda coba. Kan yang kita cari. Sepertinya berbeda baik baik Pak. Ya, Anda Anda coba dibandingkan. Saya permisi Pak Pak Pak, apakah boleh saya coba lagi, Pak? Soal lain. Permisi, Pak. Apakah saya boleh mencoba soal lain? Oke, okay. uh, yang lain gimana? Ada yang mau coba dulu? Ada yang sedang mencoba? Permisi, Pak. Ya. Nomor 7A sudah belum ya, Pak? Nomor 7A belum ada ya? Oke, okay. okay, siap. Oke, okay. siapa lagi? Yang sedang atau mau mencoba? Uh, Pak, saya mau nomor 5, Pak. Nomor 5. Oke. Okay. Jonathan Oke, okay. ada lagi. Marvel tadi ya Marvel bukan ya yang tanya tadi iya pak ya anda mau coba yang mana 3 C pak tadi lanjutin tadi yang tiga belum selesai 3 C 3 C oke iya pak Silakan. ada lagi Saya mau coba 4C deh, Pak. 4C. Arifki. Oke. Okay. thank you Thank you. Thank you. Thank you Baik, kita bahas terlebih dahulu yang sudah ada di sini ya. Oke, okay. untuk yang pertama di sini menggambar sketsa kurva yang diberikan persamaan pet, persamaan parameternya. Dengan mencari apa? Mencari persamaan kartesiusnya ya di sini T-nya dapat diselesaikan ya di parameter untuk X-nya. X-nya sama dengan 2T. Jadi T-nya adalah X per 2. Dengan demikian Y-nya sama dengan 4 dikali X per 2 kuadrat ditambah 1. Yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Di sini karena 0, apa, T-nya berada di Seluruh garis bilangan, ya, minta hingga sampai tak hingga, berarti x-nya juga dari minta hingga sampai tak hingga. Jadi, kurvanya adalah parabola y sama dengan x kuadrat plus satu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ya, jadi di sini persis keseluruhan grafik fungsi parabola. Oke, kalau arahnya kemana, Kevin? dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Kiri ke kanan ya, Pak. Kiri ke kanan ya. Ya. Dalam kasus ini ya. Nah, panah ini menunjukkan saat T-nya bertambah ya, arahnya kemana? Ya ini ya, minta hingga sampai minta hingga ya. Oke, kemudian ini tentang jenis irisan kerucut ya, nomor 2A. 4X kuadrat ditambah 3Y sama dengan 0. Ya ini adalah bentuk parabola. Kalau kita ubah menjadi bentuk yang standar ya bentuk bakunya kita bisa tulis y sama dengan di sini ya negatif 4 per 3 x kuadrat ya jadi dengan bentuk seperti ini kita tahu terbukanya ke arah mana sekaligus titik puncaknya di mana titik puncaknya di 0, 0 terbukanya karena ini negatif ya dia terbuka ke bawah. Puncaknya di 0,0 terbuka ke bawah. Nomor 3B ini ya sama menjadi persamaan kartesius tadi ya. X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan negatif dari akar T. T-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, karena X-nya sama dengan T ya dengan T lebih besar sama dengan 0, maka X-nya juga lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita bisa menyimpulkan nanti kurvanya ada di sebelah kanan sumbu Y. X-nya sama dengan T, Y-nya negatif akar T, maka Y-nya negatif akar X. Jadi kurvanya adalah kurva Y sama dengan negatif akar X. X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya negatif dari akar X. Akar X bernilai positif. Negatif dari akar X berarti negatif. Jadi Y-nya bernilai negatif. Nah, ini arahnya ya. Persamaan irisan kerucut ya. X kuadrat per 25 dikurang Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini hiperbola ya pusatnya di 0,0 ya. Di sini titik potongnya di mana? Karena ini x kuadrat dikurang y kuadrat ya, berarti terbukanya ke kanan kiri ya. Ini garis asimptotnya ada di sini ya. Oke, kiri kanannya 5 ya. Di sini 25, X kuadratnya dibagi 25, Y kuadratnya dibagi 16 ya. Jadi ke atas bawahnya 4. Nomor 8, menentukan U tambah V dan panjangnya. U ditambah V ya, kita jumlahkan per komponen. Oke, 262. Maka panjangnya akar dari kuadrat jumlah dari kuadratnya. Akar 44. Integral. Ya, integral dari 0 sampai 1 x kuadrat dikurang 4 y dx ya. Jadi integralnya terhadap x berarti batas 0 sampai 1 ini batas untuk x-nya. x-nya sama dengan t dikurang 1. Jadi dengan substitusi dalam T ya, maka batasnya kita ubah dalam T. X-nya dari 0 sampai 1. Saat X 0, T-nya negatif 1. Saat X-nya 1, T-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan T plus 1, berarti DX DT-nya 1. DX sama dengan DT. Ya. Y-nya sama dengan T pangkat 3 dikurang 4 disubstitusi ya menghasilkan ya dx-nya tadi sama dengan dt ini diubah dalam t ya t plus satu kuadrat dikurang empat kali t pangkat tiga ditambah tambah empat oke saya tidak memeriksa hitungannya ya nomor delapan di sini ya, C dan D untuk C mencari nilai dari 2U ditambah 3V. Kemudian yang D menentukan vektor U dibagi panjang U. U-nya negatif 1,2,2. 2. Di sini 2U ditambah 3V berarti vektor U-nya dikali 2. Negatif 2, 4, 4. Vektor V-nya dikali 3. Oke ya, kemudian dijumlahkan. 7 16 4 yang D ini menentukan panjang apa vektor dari U dibagi panjangnya. Panjang U sendiri punya -1 2 2. Panjang U-nya adalah 3, berarti U dibagi panjangnya adalah vektor U dikali 1/3. Jadi setiap komponennya dibagi 3. ini menentukan vektor dan panjangnya U dikurang V. U-nya min 1, 2, 2. V-nya 3, 4, 0. U dikurang V. Berarti min 1 dikurangi 3. 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 0. Negatif 4. Negatif 2, 2. Ya. 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16, 4, 4, E, eh 24. 6B, integral. Ya, dalam parameter. X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T pangkat 3 ditambah 1. Batasnya dari 1 sampai 9. Ini batas untuk Y. ya. Jadi, saat y-nya satu ya sebentar ini dy oh ini diubah menjadi dalam x ya ya seharusnya bisa juga integralnya dalam parameter kalau ini berarti cara anda adalah menyatakan semuanya dalam x ya. Batas atasnya saat y-nya sama dengan 9 ya, berarti x-nya sama dengan 2. Saat y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 0. Kalau ini cara dengan mencari persamaan kartesiusnya. ya. Jadi di sini integralnya diubah dalam bentuk x dalam x ya. Ya, tinggal dihitung ini x-nya y-nya adalah x pangkat 3 Ditambah satu 1 dy-nya ini. Oke, nggak masalah ya. Oke, jadi x pangkat 6 ditambah x pangkat 3. Nomor 4B. Di sini mencari persamaan garis singgung tadi ya. Dan turunan ke 2. Dari Y di titik tersebut. Persamaan garis singgung. Ya, gradiennya adalah turunan Y terhadap X di titik tersebut. Turunan Y terhadap X. Diketahui persamaan parameter adalah dy dt dibagi dx dt. dy dt-nya negatif 2 sin t dx dt nya 4 cos t jadi dy dx nya adalah negatif tangan t dibagi 2 saat t nya sama dengan pi per 4 ya titiknya adalah ya, sin dan cos nya sin nya setengah akar 2 cos nya juga setengah akar 2 jadi koordinat titiknya, titik yang dilalui garis singgungnya diperoleh ya. 2 akar 2, akar 2. Jadi dia lewat titik 2 akar 2, akar 2. Kemudian gradiennya adalah tangan dari pi per 4. 1 ya. Dibagi negatif 2 di Jadi gradiennya negatif setengah. Titik yang dilalui 2 akar 2, akar 2 jadi y dikurang akar 2 sama dengan setengah x dikurang 2 akar 2, atau x tambah 2 y sama dengan 4 akar 2. Kemudian, untuk turunan kedua, ya, turunan kedua dari y terhadap x itu sama dengan turunan dari dy dx terhadap x. Nah, dy dx-nya kita ketahui sebagai fungsi t, setengah tangan t. X-nya kita ketahui sebagai fungsi t juga tadi, 4 sin t. Jadi, dengan cara yang sama seperti ini, kita bisa mencari ini gitu. Kalau dy dx kita sebut sebagai y aksen, maka turunan kedua ini bisa kita lihat sebagai turunan dari Y aksen dibagi, eh bukan dibagi, turunan dari Y aksen terhadap X gitu. Jadi ini bisa kita lihat sebagai dy aksen dt dx dt. Y aksennya adalah negatif tangan t dibagi dua berarti turunan terhadap t negatif setengah sekan kuadrat t dx dt-nya adalah 4 cos t ya kalau kita satukan berarti negatif seper delapan sekan pangkat 3 t di titik t sama dengan pi per 4 berarti ya kita masukkan ini pi per 4 kuadrat apa pangkat 3 dari setengah akar 2. Betul ini? setengah, sekan pangkat tiganya apa? sekan pangkat tiga dari pi per empat ya, betul ya? berarti dua akar dua, dua akar dua, betul ya? sekan itu satu per kos, cost. kosnya itu adalah setengah akar 2 ya. Akar 2 per 2 ya. Pangkat 3 berarti kalau dibalik 2 pangkat 3 per akar 2 pangkat 3 ya. 8 per 4 akar 2. Jadi apa? 2 per akar 2 ya. Sama dengan Bukan akar enggak dua pak eh dua gimana bukan dua per dua, iya, dua. dua. oh ya betul dua akar dua ya jadi empat per akar dua seperti ini dua akar dua ya dua akar dua dikali seper ya oke okay, ya nomor tujuh a di sini luas daerah ya yang diminta adalah sumbu X dan garis X sama dengan 3. Ya, berarti pertama perlu diketahui dulu grafik dari kurvanya apa. Di sini X sama dengan 2T ditambah 1, Y-nya sama dengan T kuadrat. Di sini T-nya bisa dieliminasi dari x sama dengan 2t plus 1. Jadi x, y sama dengan x min 1 per 2 kuadrat ya. Ini bentuk apa? Persamaan apa ini? Kurvanya berbentuk parabola. Parabola ya. Parabola terbuka ke atas puncaknya 1,0 gitu. Ya. Terkadang yang kita butuhkan hanya bentuk ini saja gitu. Untuk memastikan daerahnya seperti apa? Puncaknya 1,0 terbukanya ke atas. Ya, kalau parabola kan dia akan tanpa batas gitu. Dari x sama dengan 0, x apa sumbu x sumbu y? x sama dengan 3. Nah ini x sama dengan 3. Nah jadi diketahui sekarang x nya dari 0 sampai 3. Berarti luas daerahnya seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Berarti kalau ini persamaannya adalah Y sama dengan Fx. Luas daerahnya apa? Luas daerahnya adalah integral Y dx. Nah ini kalau kita gunakan parameter tadi. Nah kita ingin mencari ini batasnya dari 0 sampai 3. Jadi pada kondisi tertentu ini tidak mudah untuk dicari gitu ya. Contohnya saat kita memparametrisasi bentuk sikloid kemarin gitu. Jadi ini adalah integral yang menyatakan luas daerah tersebut. Nah, y dan DX-nya bisa kita lihat dari parameternya tadi. T-nya sama dengan X dikurang 1 per 2. Nah, maka kalau kita ubah dalam T jadi apa? Y-nya adalah T kuadrat. DX-nya adalah turunan dari 2T ditambah 1. 2DT. T-nya dari berapa sampai berapa? Berarti saat X-nya 0, T-nya berapa? Minus setengah. Minus setengah. Saat X-nya 1? 0. T-nya 0. Jadi ini minus setengah sampai 0. 2 T per 1. Ya. Nah, jadi sama saja kita menghitung ini. Berapa integralnya? 2 per 3 T pangkat 3 dari min setengah sampai 0 ya. Berarti 0 dikurang 2 per 3 kali min setengah pangkat 3. Berapa? 2 per 3 dikali 1 per 8. Jadi 1 per 12. 12. Sama enggak? Oh, berbeda. Coba kita Anda periksa apakah perhitungan di saya ada yang kurang tepat. Oh, Mereka. ini bukan satu ya. Ini tiga ya. Berarti T-nya berapa? Satu. T-nya satu ya. Berarti ini harusnya satu. Berarti yang dikurangi dua per tiga. Nah, 2 per 3 dikurang 1 per 12 ya. 8 dikurang... Eh, betul ya. 2 per 3 itu berapa? 8. Mungkin harusnya ditambah itu. Harusnya... Oh ya, betul. Harusnya ditambah ya. Tambah 1 per 12 ya sama ya, 3 per 4. Jadi untuk kurva yang bisa dinyatakan dalam persamaan kartesius ya, Anda bisa menghitung dengan mudah ya. Nah, pada umumnya secara umum ini tidak selalu mudah dicari gitu ya terkadang kita hanya bisa menggambar sketsanya ya sketsa dari kurva yang ada gitu tadi oh ya kita menggambar ini dari hasil parabolanya juga sih ya sebenarnya tapi tanpa mengetahui ini bisa nggak kita eh, apa namanya mendapatkan kesimpulan bahwa luasnya itu memang harus integral ini. Ya, sebenarnya bisa-bisa saja ya. Seperti apa? Kita mencoba menggambarkan kurvanya itu ya dengan melihat perubahan nilai x dan y-nya gitu. Jadi kita seperti me mentrack ya titik yang dilalui oleh partikel, gitu lintasan partikel seperti yang saya sampaikan dulu. Gitu, jadi kurva itu kan ya, kemungkinan bergeraknya kalau secara sederhana kita bisa memperkirakan ya, kapan dia turun, kapan dia naik kapan dia gerak ke kanan, kapan dia gerak ke kiri gitu. Bisa nggak kita menggambarkan dengan informasi itu? X sama dengan 2T plus 1. Y sama dengan T kuadrat. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh apa? Gerakan naik atau turun. Y-nya, ya. Jadi Y-nya itu memberi informasi naik turun, X-nya memberi informasi ke kiri atau ke kanan. Kapan X bergerak ke kanan? Eh, kapan titiknya itu bergerak ke kanan? Saat X lebih dari nol. Ya, secara umum kalau ini ya mungkin ini bisa saya hapus dulu gitu kalau kita punya bentuk ini x nya sama dengan ft y nya sama dengan gt kapan titiknya itu bergerak ke kanan saat f aksen t-nya positif pak ya saat f aksen t-nya positif gitu ya. Saat perubahan x terhadap t-nya itu positif dia bergerak ke kanan gitu ya. Kalau f aksen t positif gerak ke kanan f aksen t negatif gerak ke kiri. Kalau g gimana? kalau kapan turun atau naiknya kalau g aksen t positif gerak kemana naik ya ya naik ya ke atas ya kalau turunan ini negatif geraknya ke bawah ya Nah, jadi persamaan bentuk parameter itu bisa kita sketsakan dari arah naik kiri atas bawahnya gitu. Kalau untuk luas daerah ini cukup gitu ya. X-nya adalah 2T ditambah 1. Y-nya adalah T kuadrat. Berarti turunannya. DX, DT. DX, DT-nya apa? Dua. dua, selalu dua berarti bernilai konstan. positif ya, ya konstan dan positif, berarti selalu bergerak ke kanan, hmm. ya. Kalau dydt dua t, dua t, bagaimana tanda dari dua t? tergantung t -nya. Ya, tergantung t nya ya kapan dia berubah saat t nya sama dengan nol kan nah, jadi naik turun dan eh, apa atas bawah dan kiri kanannya bisa kita cek di sini gitu misalkan nah ini kita bagi ya Nah, secara umum nanti kurva bisa kita perkirakan penampakan naik turun dan gerak ke kiri kanannya gitu. Untuk kiri kanannya di sini tidak ada pembuat nolnya ya, selalu positif berarti selalu ke kanan. Jadi garis bilangannya ini untuk T gitu ya, tapi di sini 2T itu akan berubah saat T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya negatif, daya DT-nya negatif. Kalau daya DT-nya negatif gimana? Ke bawah. Nah, geraknya ke bawah. Kalau T-nya positif, geraknya ke atas. Ini selalu kanan. Nah. Jadi kita bisa memperkirakan di sini sketsa dari gerakan arahnya saja gitu. Nah, cuman kita tidak tahu nanti titiknya di mana saja. Yang kita tahu seperti ini. Untuk T negatif sampai T sama dengan 0 geraknya ke kanan bawah. Jadi kalau kita anggap T itu sebagai waktu ya. Berarti dari negatif sampai 0 dia ke kanan dan ke bawah. Jadi kurvanya turun seperti ini kan. Kemudian kanan dan atas. Ini terjadi saat t sama dengan 0. Saat t sama dengan 0, titik koordinatnya berapa? Nah, kita bisa hitung kan. Saat t sama dengan 0, koordinatnya, koordinat saat x-nya sama dengan, eh, t-nya sama dengan 0, 0,1. Berarti titik ini koordinatnya. 0,1. Jadi di sini kita bisa gambarkan nah, grafiknya. Nah, bukan ya. 1, 0, apa? 1,0 ya. Eh 1,0 ya. 1,0. Jadi kita bisa menggambarkan grafiknya dulu baru kita itu kan. Ya, yang lain juga bisa kita coba, misalnya sin dan cos gitu. Nah, kan kita tahu nilai sin itu kapan positif, kapan negatif, atau eh, nilai turunannya gitu. Nanti Anda bisa menggambarkan ya, secara umum nanti dalam arah gerakannya nanti seperti apa gitu. Oke ya kemudian ini 4A ya. Persamaan garis singgung dan turunan kedua ya. X sama dengan T, Y-nya sama dengan akar T, di T sama dengan seperempat. DY DT-nya adalah DY dy nya adalah dy dibagi dx dt ya seper 2 akar t saat t-nya sama dengan seperempat 4 akar t-nya setengah ya jadi DYDX nya 1 nilai x dan y-nya seperti ini, x-nya seperempat, y-nya setengah. Persamaan ya. garis singgungnya dia lewat titik seperempat tambah setengah, gradiennya satu, y sama dengan x ditambah seperempat. Kemudian turunan kedua y terhadap x. Uh, itu sebenarnya kan itu kan pakai cara yang nyari fungsinya dulu ya Pak saya sudah upload yang terbaru yang pakai turunan multi parametriknya. Oh oke okay. ya nggak apa-apa. Baik Pak. Di sini ya di sini anda mencari persamaan kartesiusnya ya. Kalau persamaan kartesiusnya ada berarti turunan keduanya bisa dilakukan dengan ya ini turunan implisit kan ya turunkan terhadap X, jadi ini. Turunkan terhadap X lagi, jadi seperti ini. Aturan perkalian. Jadi turunan kedua, di saat T sama dengan 1 per 4, ya, tadi sudah ada. DY, DX-nya sudah dicari. ya Y-nya sama dengan setengah. DY, DX-nya sama dengan satu Jadi, Turunan kedua di saat t sama dengan seperempat adalah negatif dua. Oke, okay. Anda sudah memberikan yang terbaru. Oke. Okay. Turunan keduanya adalah. Oke, okay. jadi turunan ini jadi Anda bisa memeriksa bahwa cara yang dulu pernah dipelajari masih konsisten dengan apa yang ada ya. Sate sama dengan seperempat, ini sama dengan negatif dua ya. Turunan kedua dari Y terhadap X adalah turunan pertama dari Y aksen terhadap T dibagi DX DT. DX DT nya satu, jadi sama saja turunan dari seper apa seper 2 akar T ya. Seper 4 T dikali akar T. Saat T-nya sama dengan seper 4, nilainya negatif 2. Jadi cara-cara yang sudah dipelajari ya masih tetap konsisten ya dengan cara yang baru. Nomor 5 garis singgung yang sejajar sumbu Y ya dengan persamaan parameternya samaannya apa tadi? X-nya 3 cos t ya. Y-nya 4 sin t ya. Garis singgung sejajar sumbu Y dapat diartikan garis singgungnya eh gradiennya mungkin ya. Bukan garis singgungnya ya menuju tak hingga ya sebenarnya tidak ada gitu ya gradiennya tidak ada karena dia garis tegak oke dari turunan persamaan parametrik ya turunan y terhadap x nya dapat kita hitung negatif tiga per empat tangan nah, nilai tangan saat nilainya membesar tanpa batas atau menuju negatif tak hingga terjadi saat x-nya pi per 2 dan 3 per 2 pi ya. Titiknya jadi diperoleh 5, min 1 dan min 3, 1. Nah, garis singgung sejajar sumbu Y itu bisa juga kita artikan sebagai kalau Anda ingin tidak melibatkan bentuk tak hingga, ini bisa kita Lihat sebagai kebalikannya, yaitu dx dy sama dengan 0. Bisa juga. Jadi yang kita cari, kapan dx kapan dy, dx dy sama dengan 0 karena dx dy itu adalah dx dt dibagi dy dt berarti ini sama dengan 0 saat dx dt-nya yang sama dengan 0 dx dt-nya 4 cos t ini 0 saat, ya biaya pi per 2 dan 3 per 2 pi. Oke, okay. ini juga bisa kita gambarkan secara sederhana. kan DXDT-nya apa? Adalah min 3 sin T. DYDT-nya adalah 4 cos T ya. Berarti kalau kita gambar dalam sumbu T. Uh, Pak, itu fungsi X sama Y-nya uh, salah, Pak. Oh, salah. Oh, kebalik ya. Kebalik nggak? Iya, Pak. X-nya harusnya 4 sin T tambah 1. Kalau oh, Y-nya iya. 3 cos T kurang 1, Pak. Iya, ya, soalnya Anda tidak tulis, saya belum mengecek Gimana? 3. X nya adalah apa 4 tadi? Tambah satu, tambah satu. Y-nya 3 t, tambah 1. Y. tiga nya 3 t, 3, kurang oh, t, DT. Ini kebalik tadi t, ya. Di sini nilainya berubah saat nilai kosnya nol atau saat di sini dy dt-nya berubah saat sintinya nol gitu. Jadi kalau kita gambarkan dari 0 sampai 2 pi, titik yang krusial di mana saja? Ada di pi per 2, ada di pi, ada di uh, 3 pi per 2. Nah, kita bisa gambarkan x aksen dan y aksen ya gitu. X aksennya gimana? Yang di sini atau dx dt sama dy dt. Ini untuk memperkirakan bentuk kurvanya gitu. Ya, walaupun ini bisa nanti bisa disederhanakan nanti Misalnya di sini ya Anda bisa lihat 4 sin t itu sama dengan x dikurang 1, 3 cos t sama dengan y dikurang 1. Misalnya tanpa menggunakan ini. Dx dt-nya apa? 4 cos t. Berarti nilai cos itu positif, negatif, di sini negatif, di sini positif. Nilai dari min 3 sin t gimana? Apa ini? 4 sin t 1 3 cos t gini ya tadi ya x-nya ditambah y-nya dikurang 4 cos t 3 sin t ya men t sint t itu nilainya negatif negatif positif positif gitu. Nah, jadi dari D, dx dt dan dy dt kita bisa menggambarkan bagian pertamanya kurvanya seperti apa? dx dt-nya positif, dy dt-nya negatif. ke kanan turun. ke kanan dan D -d. turun ya ke kanan dan turun gitu. Ya, kalau kita tidak memperhatikan kecukungannya, ya. Gambar sketsa yang sangat kasar seperti ini gitu. Kemudian di bagian kedua gimana? Ke kiri turun. Ke kiri turun gitu. Ini T sama dengan 0. T sama dengan P per 2. T sama dengan P. Kemudian di bagian ketiga. Kiri terus naik. Ke kiri naik. Ya, ini terjadi saat t sama dengan 3 pi per 2. Kemudian yang terakhir. Kanan terus naik. Kanan terus naik. Nah, kira-kira seperti ini gitu. Tapi kurva seperti ini kan macam-macam ya. Kita hanya memperkirakan bentuknya saja di sini gitu. Kalau kita tidak mengetahui titik yang terkait ya, kita nggak tahu bentuknya gitu. Bisa saja dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan pi per 2 itu seperti ini. Ternyata dari t sama dengan pi per 2 sampai pi seperti ini ini juga memenuhi gitu kan memenuhi kondisi itu tapi kita juga di sini kita bisa mencari titik koordinatnya kan ternyata saat t sama dengan 2 pi dia balik lagi jadi kurvanya tertutup di sini ya lebih kalau kita gambar lebih bagus lebih presisi sebenarnya ini enggak nggak garis juga gitu ya, ya sebenarnya berbentuk elips gitu. Jadi dari sini kita bisa menggambarkan nah, bentuknya seperti apa. Tinggal cari aja titik-titik ini koordinatnya berapa. Oke. Okay. Permisi Pak. Iya. Izin bertanya, apakah yang tadi itu masih tertutup ya Pak? Apa? yang kamu yang sketsa tadi itu pasti tertutup atau tidak? Ini ya soalnya di x sama dengan t sama dengan 0 dan 2 pi sama kan dia? Baik. Ya. Oh iya betul. 0 sampai 2 pi itu sama, terus dia sendiri fungsinya periodik gitu. Jadi kalau dilanjutkan pun, ya dia akan melewati lintasan yang sama. Gitu. Nah bisa jadi ada kurva yang seperti ini, tapi hasilnya bisa seperti ini gitu kan yang seperti saya bilang tadi. Bisa seperti ini, bisa juga misalnya keluar gitu. Ya, tergantung titik yang ditentukan seperti apa gitu kan. Misalnya x-nya apa ya? t dikali sin t gitu misalnya. Y-nya T dikali cos T gitu. Nah, ini kita akan dapat bentuknya seperti pusaran yang semakin membesar gitu. Nah, mungkin arahnya berbeda ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Terima kasih. Oke, masih ada lagi tadi setelah Jonathan. Oh, ini ada. Sebentar, ini Marvel ya, Marvel tiga C. Oke, X-nya akar T, Y-nya akar dari 1 dikurang T kuadrat. T-nya dari negatif 1 sampai 0. Ya. Y-nya, ya di sini X-nya sama dengan T, kita bisa langsung mengubah, mensubstitusi T-nya menjadi X, Y kuadrat sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Jadi kurvanya berasal dari lingkaran. ya. Tapi karena di sini T-nya dibatasi, ya tidak keseluruhan lingkaran. Batasnya saat T-nya sama dengan min 1 di titik mana, saat T-nya sama dengan 0 di titik mana. Tapi kalau hanya kita lihat batas, ini belum tentu meyakinkan ya. Bisa jadi gerakannya ke arah sebaliknya gitu ya. Kalau kita lihat titiknya dari sini ke sini, ini titik saat t nya min satu ini saat t nya sama dengan nol kita tahu kurvanya lingkaran nah bagaimana kita tahu apakah dari sini sudah meyakinkan bahwa ini ya sebenarnya enggak juga bisa jadi lewat yang sini atau bisa jadi awalnya di sini selesainya di sini tapi dia lewat satu putaran lebih gitu nah kira-kira apa yang menjamin bahwa kurvanya memang di sini bahwa kurvanya yang ini. Bisa nggak Anda tunjukkan? Itu Pak, kalau batasnya minus 1 sampai 0, berarti nanti nilai X-nya juga dari minus 1 sampai 0. Ya, betul ya. Jadi di sini X-nya negatif, ya. Y-nya positif, ya yang x-nya negatif dan y-nya positif ya hanya ada di kuadran 2 kan. Jadi sketsa kurvanya adalah dia selalu berada di kuadran 2. Lebih presisinya adalah dia set, apa, seperempat dari bagian lingkaran yang berpusat di nol berjari-jari satu. Arahnya kemana? Arahnya ke sana ya. Jadi kalau kurva parametrik, ya kita bisa menggambarkan arahnya. Empat C. <laughs> sama dengan T ditambah akar T, Y sama dengan 1 dikurang E pangkat T. Ini apa? Oh, mencari persamaan garis singgung ya. Saat T-nya sama dengan 0, berarti titiknya 0,1 ya. Turunannya dy dt dibagi dx dt. Nilainya adalah setengah saat t sama dengan 0. Kemudian turunan keduanya turunan dari dy dx dibagi turunan dari x ya turunan dari negatif e pangkat t ini tetap negatif e pangkat sebentar ini dapat di sini gimana dapatnya turunan negatif e pangkat t tetap negatif e pangkat t kan pak yang kita turunkan ini Oh. Kan turunan dari dydx, oh iya, jadi, Pak. Salah isi, Pak. jadi ini turunan dydx, turunan dari ini dibagi dengan ini ya, pembaginya betul gitu ya. Ya, perhatikan bahwa yang diturunkan adalah dydx. Oke. 2 p 2d. 4x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Ya, dari bentuknya ini berbentuk elips ya. Tandanya sama. Untuk menjadi bentuk baku ya kita bagi ini dengan 16 supaya sama dengan 1 Oke, jadi di sini sudah sama dengan satu ini 4, ini 16. Jadi kiri kanannya 2, atas bawahnya 4. Sementara yang ini, yang 2D, ya tetap kita bagi dengan 4, supaya ruas kanannya jadi satu X kuadrat per 4, Y kuadrat plus 1 kuadrat dibagi satu Jadi ini kiri kanannya 2, atas bawahnya satu pusatnya di 0, min 1. Ya. Digeser ke bawah sejauh satu satuan. Oke, ada komentar. Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Buat yang tadi, yang nomor 3C, Pak. 3C, ya. Yang ini. Kalau misalnya si T-nya tuh sedemikian sehingga jadi eh, si apa si arahnya tuh berlawa, apa searah berlawanan arah Dan jarum jam gitu pak terus uh -huh. si x sama si y nya tuh eh, kita dapat misalnya Min 1 sampai 1 si x nya si y nya juga min 1 sampai 1 itu tentuinnya gimana ya pak apa nggak bisa ditentuin kalau kayak gitu uh, maksudnya berlawanan jarum jam ya jadi si kurvanya kan kalau yang di sini dia hmm. searah jarum jam. Kalau misalnya si arahnya tuh berlawanan, terus uh, kita dapat si batas-batas x sama y-nya tuh minus 1 sampai 1 gitu pak. Jadi mau lewat yang uh, apa namanya? Mau lewat yang biru ini atau lewat yang satunya lagi bisa? Gimana? <tuh> uh, ya, kalau x sama dengan t dia geraknya kiri ke uh, searah jarum jam berarti supaya geraknya ke kiri kira-kira gimana? Supaya geraknya berlawanan. Ya pilih aja X-nya sama dengan negatif T. Betul nggak? Kalau X-nya negatif T, Y-nya sama. T-nya dari min 1 sampai 0. Berarti dia kemana? Nah, kita akan dapat gerak yang ke sini kan. Saat t-nya 0 dia di 1, saat eh saat t-nya min -1 dia 1, saat t-nya 0 dia minus -1. Apakah ini yang Anda maksudkan? Nah, kalau iya, ini, pak. kalau ini 1 berarti ya setengah lingkaran gitu kan. Kalau mau yang bawah gimana? Kalau mau yang bawah apa yang berubah? Y-nya ya, y-nya negatif gitu kan? Ya seperti yang tadi ya, kita lihat naik naik turun dan gerak ke kiri kanannya itu kan sebenarnya dari turunannya x kan turunannya x dan turunannya y gitu kalau ini kan turunan dari x nya positif turunan dari y nya ya positif juga berarti dia naik dan gerak ke kanan makanya ke sini seperti ini kan atas dan kanan kalau ini kan ya ininya selalu bergerak ke kiri tapi tanda ini bisa negatif bisa positif gitu. Nah, ini geraknya seperti ini Oh berarti kalau yang tadi itu selain ngelihat dari x sama batas x sama y-nya itu bisa juga kita lihat dari si arahnya, Pak ya? Bisa. Bentuk mastiin kalau si itu tuh bukan yang berlawanan arah gitu. Ya. Oh iya. Ya, kalau kita gunakan dua-duanya ya lebih lebih yakin lagi gitu ya. Oh iya ya, ya. oke. Okay. Baik, Pak. Jadi itu ya. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa untuk besok siang ya, di kelanjutan perkuliahan. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.